Ha ni. Kalau gitu dia kata kena musan ni. Jangan murih kat amal ni. Murih pengarah ni. Hak ni Syekh Daud Al-Fattani. Dia kata kena. Ha lah. Barang siapa tiada mengira-ngirakan pekerjaan ini. Oh, sorak-sorak habis Ghazali. Tak ada berhenti. Pekerjaan ini. Ini itu murak di mana? Isyarat jemaah. Wah tak kira dengan jemaah dia. Ha, kedai best dengan dia. Bagi dirinya, diri seorang sahaja. Dia tak mengira apa dengan jemaah. Adalah ia orang saat ini. Pada Allah. Dibilangkan daripada orang yang munafik. Habis islekah. Tak kena dakwah Ghazali. Orang ramah dia jadi gitu lah. Tengoklah seluah terlubang, sejik kanji. Kalau tak ada orang berjual, bakali satu saf. Tak ada orang semaya. Nabi, alamat kiamat tu. Yahudi dia kata enak. Selama mana orang Islam tak ada di masjid. Selama tu dia boleh muasai di bawah min Jaziratul Arabiyah. Minta maaf lah. Ya boleh. Ikut nak pecek di mana. Tapi apabila umat Muhammad penuh di masjid, kami kecewa. Kami tak jaya dah. Kenapa semaya saja itu? Jama'ah. Jama'ah. Sebut jama'ah bukan sorak. Jama'ah. Habis Tuhan kata mana? Wa'tasimu walatu. Pegang olehmu bihablillah dengan tali Allah. Yakni jama'ah. Dinih wa kitabih tu. Okey, kejap. Wala tafarraku. Jangan kamu bercerai-berai. Jangan kamu berpecah. Jemaah. Hatu semaya tu nak tengok. Kesatuan umat. Nak tengok satu umat. Fahni umat satu ke tak ni? Nak satu tak boleh Yahudi aku habis dah. Kep pilih obocha. Kep pilih tu nebek. Sota. Puakku, puakmu. Pecah habis. Ni haru lah gelah demo tu. Yahudi. Kita rasa kena. Menel ke rasa kena. Boleh padak alih. Itu kan? Orang yang boleh tu ni boleh kat 10 ribu. Sebulan. Hak juga sakar boleh pak. Boleh pecah belah. Jumat tak hari. Jumat padak. Hai. Tak ada arah lah umat Nabi akhir zaman. Nabi kata seperti buih di laut. Ni dia. Seperti buih. Ramah saja. Eh. Allah. Ni berat ni ni. Nah. Bukan mereka nyata ada padanya pada seorang tu daripada uzur yang mengharuskan meninggal berjemaah. Uzur tu pada maslahat agama. Uzur berjemaah meninggal jemaah. Uzur tu pada maslahat pada agama atau maslahat daripada dunianya seorang. Ha tu uzur syar'i tak apa. Maslahat agama. Budak ngaji penuh mah kita. Orang komat. Ha di masjid eh. Orang komat dah. Ada arah nak kita alih budak. Banyak. Ha jemaah rumah kita. Cikgu tu nak mengajar Quran tu. Ha tu di uzur tu bah. Kira uzur oleh syarak. Tak apa. Atau hujan turun. Selup belak-belak. Ataupun tak selamat di jalan. Ha tu uzur syar'i tu. Ha, tak apa. Kalau tak uzur, mari masjid eh. Lebih lagi, jirah masjid tiada harus semaya di rumah. Mereka pada masjid, halnya jemaah. Tu jirah masjid. Belah ni jirah dah. Amba jirah benar. Oh. Oh, tu dia. Tak sah semaya di rumah. Mereka di masjid. Ingatlah, buwe pahamai buruk. Ni kalau orang rajin sejik, kita kata wahbi. Ha. Buat wahbi saat tu kalau rajin sejik. ini mari wairah mana situ. Itu wairah COVID eh. Jangan gaduh eh. We boleh ambil pergi ya jemaah. Gaduh. Eh. Bi tak bi, dakwah tak boleh, tak dakwah tak boleh. Yang pentingnya, boleh kita buat. How to not. Ha, mereka uzur syar'i. Apa? Maslahat pada agama mengajar Quran eh. Ha di rumah kita ada arahlah bela orang okay, komak dalam masjid tak ada ha kita suruh budak kita bah rumah atau maslahat dunia ada juga usaha seperti tunggu harta kedai nak tinggal tak leh wei tak ada seorang boy katuk pun tak leh katuk
Sudahlah. Lalu di Mekah kata bunyi Allahu Akbar di sejarah. Ha ni bunyi bab habis. Dalam ampa Mekah. Daerah Mekah katuk bih kedah. Bunyi brain serentak. Katuk kedah. Kena orang bah. Apa? Masjid. Kita dia di tangga masjid tak naik masjid. Okey dah gamak mengorek dah kalau pelong kelang kelang kelang. Eh apa gitu lalu? Ha kata kau gerak. Ke kau anak Ghazali mu berani tak nak kata gitu. Aku kerja dakwah aku kena royak ah. Kelang 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 oh sakit tak naik masjid. Tapi sudah lu kerja. Besar sungguh tak mengherau hanimuna. Bella beratlah bab semaya ni. Pas nak bawa Islam wak kena. Tak boleh kecek lagi Islam. Lalu semaya pun malah. Wak pengerbannya tak ada apa. Amwalakum wa anfusakum. Hartamu, jiwamu kerana agama Muhammad tu. Habis Nabi menangis Ghazali. Tengok ke umat dia menangis Nabi. Ha, bosan ke umat dia. Kerana umat dia ini. Balas tu dah. Allah. Pengerbannya tu kan lah kata. Belum buat kau waktu kata. We ada kecekam. Ah, nego besar tu yang bagi rahmat. Aku banyak dah. Tahun ni kena buat gani ni masjid. Aku nak panggil guru kata mari di rumahku ngajar kera'ah. Sem. Lek apung. Yang mana kata kena. Ni kerja aku agama. Aku nak ambil pergi yang kata. We ada tumte kata eh. Ni dah hidup kuku. Nanti ambil lah. Lain rakuk esok. Umat Muhammad. Oh. Ima oh tak gi. Allah. Eh? Ha tengok. Maslahat dunia ni apa? Seperti jaga barang. Ha barang kita nak tinggal tak leh Ghazali menego tepi jalan. Ha tak ada arah tu. Ya uzur tu oleh syarak. Lalu tinggal curi demo habis. Ha tak apa. Tak ada jemaah pun. Harus semaya rumah. Ha kalau tak ada apa? Tak ada. Tak ada uzur. Ha habis tu. Oh ibarat dia payah weh. Kau yang mengatakan wajib. Ah kita takdir kau tu jadi mubtada dah. Bermula kau yang mengatakan wajib. Yang ni jemaah wajib. Ambil akan seorang semaya bersama-sama pada rumahnya, rumah kau yang mengatakan jemaah wajib. Ambil orang mari semaya mahya. Ambil apa? Supaya sejahtera daripada dosanya. Dosa fiyah. Kau yang mengatau wajib. Yakni jamaah. Orang mengaji kitab ni kena dobek dah. Nak baca tak boleh bela. Habislah MA pun. Baca tak boleh tu ibarat ulama. Lalu tak ada ijazah guru. Ingat. Ngaji bel. Kalau tak ada talaki pada guru. Nak dobek tak boleh tu ibarat ni. Ya nak ke mana tak tahu. Saya dah mati lama. Ah, ya kata. Kau yang mengatakan wajib doa tu ah ya ambil seorang mari semaya di rumah dia supaya apa ambil tu sejahtera selamat daripada dosanya ha seorang tak ni yang lepas pada dosa kerana jemaah tu wajib di sisi dia ha tu Ghazali lepas tu kita nak lek wajib ke nak lek sunat kita ambil lek sunat ha jemaah dengan semaya seorang nak lek mana nak lek seorang kita nak kot tu. Tapi kalau berjual, kita nak kau laba banyak dunia. Bisa mau berat kau. Hei, jangan tak kibah telinga. Agama ni, Nabi sepan ni, dia dakwah gitu. Orangnya pegang, nyihino dia orang Nabi. Nangis Nabi lah. Tapi sobat sungguh kau salih. Orang lepas, pegang, berdarah, tumit-tumit. Tak kata apa Nabi. Ingat mereka. Jabal mari ya Muhammad masih tak apa mu nak hari ni kira akik bukit rembah tak orang tak eh ku nak nak rembah Nabi kata kena lah ni usul dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada orang Nabi kata kena lah Nabi kata arju aku harap ayakhruja min aslabihim bahawa sekeluarlah daripada anak cucu di selbi mereka man ya'budallah orang sembah Allah wala yusyrika bihi syai'ah therefore ia tidak sekutu dengan Allah ku harap ya Allah
mung tubik lah daripada punggau. Orang kata, eh ni tubik apa? Orang sembah Allah, tak sirik dengan Allah. Malaikat nak rumah bukit dah kepala kan. Tapi dia ada malaikat, ada apa ni? Sahabat pula, ya Rasulullah, doa Rasulullah, Allah terima doa mu. Rembah dah kepala orang kata, eh, dia menyakiti Nabi SAW. Nabi katakan, tidak sahabatku, aku nak taruh doa untukmu di mahsyar nanti. Aku nak taruh doa ni, doa aku ni makbul, Tuhan terima. Aku taruh untukmu Ghazali di mahsyar. Karena di mahsyar ni hari yang tak dapat nak banding. Haru-haru mak. Azab dunia ni habis terik dah. Ghazali tak bisa kena. Amor bisa kena dah. Azab dunia. Kepik kaki ni. Kau Saudi ni. Macam-macam lah. Azab lah. Tapi menambah ke iman. Menambah perasaan iman kita kau gagah. Allah. Eh? Ha tu. Nabi kata, tak apa sahabatku. Ku tak doa. Ku taruh doa untukmu hisap. Aku nak doa di masa hari yang sangat haru-haru. Ku nak minta pada Allah supaya umatku selamat. Dunia belah sikit-sikit. Karena agama ni Tuhan uji. Mereka sakit, mereka rasa. Nak menambah ke iman. Tapi dia tak mengajar agama. Berat. Tu apa dia mengajar? Tak pakai mah tu. Nak wakil. Oh letih. Malah. Tak ada berhenti ni. Ha. Ni luar ni malam ni ambil orang masuk. Muasa, aku nak sedekah 200 je. Sesak pun nak ambil duit kocak. Ya setahabah ni, ya tak ada gaji. Dengan unung tak ada. Duit kocak. Pengerbannya lah kalau nak Ghazali agama. Ya, tak ada itu. So, lepas tu tak ada kena lagi. Tak apa. Nak berapa hari boleh kapung. Habislah dia. Ha, kita kerja Nabi suruh. Ni. Allah. Eh? Maaf. Eh? Ha, kalau gitu, ambil orang. Jemaah di rumah. Nak we lepas pada dosa. Pia tu hak mengata jemaah itu wajib. Atau makruh. Ha? Atau lepas makruh. Geno ibarat gitu. Atau kau yang mengatakan lepas makruh. Lepas makruh tu murah mana? Bagi orang ulama mengatakan jemaah itu sunat. Jemaah itu sunat. Muakkadah. Orang tak awak sunnah mu'akadah jadi kena? Makruh. Lalu tu atau lepas makruh. Atau orang tak jemaah tu makruh. Semuanya seorang tu makruh dah. Sama telah nak dapat pahala. Kalau kosong, dapat so. Kalau tak kosong, kosong. Ada pun jemaah? Beli barang. Walaupun tiada di akal ke dia. Semuanya tu tak kosong sekalipun. Dan jemaah, ya bila semuanya sempurna. Ha tu deh. Oh tengok ni. Jauh ni. Ha, mari jauh ni tengok di Kelantan pun mari. Oh, dia pakat dengar agama. Eh. Orang yang minat agama. Kalau tak minat, dia tak tengok. Dia tengok TikTok tu. Gambar retina duduk belarak. Surah sampan. Tapi tu kan kru. Lah ni boleh demo boy surah sampan. Kau belarak retina jatah. Sebab kawan lembu kau tak batas. Kata kau orang semua tidak ni. Tak mikir umat Nabi. Jemaah tak pergi. Duit tua berbu. Tapi kalau mengajar, tak pergi. Rumah apa tu? Tak pergi, tak ada. Mak nak pergi, tak boleh payah. Oh, kalau duit tua, kau tujuh pergi dah. Kadang dengan cucu nak pergi sekolah. Mak hantar mak dulu. Eh, nak? Ini nayuk bagi duit tua. Ngaji lah. Tak ibas teringat. Kalau mak sedar boleh dah, siapa masuk, umur banyak dah. Ha, habis itu. Ha, kalau makruh atau lepas makruh, yakni ha dobek itu. Yakni ho yang mengatakan jemaah tu sunat muakkadah. Lepas tu duk kacau jemaah tu nak lepas pada makruh. Berarti kalau tak jemaah makruh kau semaya rumah. Faham dah? Dan supaya seorang bersama-sama pada rumah duk kacau jemaah tu supaya mencapai dengan pahala jemaah. Nah tu Nabi kata salatul jamaah tu afdalu min salatil fazi daripada semai seorang 25 darajatan 25 darajah satu-satu darajah langit bumi setiap langkah pergi ke masjid 10 kebajikan sapu 10 kejahatan
hingga ikan di laut, hingga malaikat istighfar ke orang tu. Ha, duit besek saja, duit tak ada duit. Habis dia mata hari sejik. Cuba eh. Eh, minggu depan kita beli toto, panggil tak ni. Pia main ngaji minggu depan, cak calak. Penuh hari sejik. Eh, tu kan? Jepun ni. Fi, mau beli terah tengok. Tok lau. Aku nak beli sutih, mau sutih. 300 ada. Tak tak tanggal sejik, buat bo. Ah, tu kita buat naik sore, kita bahagi. Bahagi. Jangan duk cak, jangan duk jual ni. Eh. Jadi jual, kena bo lah. Masjid menego bo. Ha, kita bagi-bagi. Bawa sudah dekat-dekat. Sudah isa. Ha, cak calak. Ha, nombor lima. Boleh kita panggil. Bawa kali penuh hari. Bawa nak buat hati belau. Eh. Kekau mana? Eh, belah. Malaysia tu, azhar ada rumah kita atas beti. Nak menarik eh? Tak ada arah. Ha? Ingat kita tanya apa hukum rumah kita. Aduh. Mari no, nak oi pemuda-pemuda orang-orang belia nak mari mengaji. Mari kita solo rock dia. Allah, aku pandai Ghazali solo rock perang. Bola aku pandai. Ha, kalau tengok aku main bola tak suka tengok bucik ni. Ha, aku bola dia main dulu. Telubai calambuk ni rum akik-akik aku main. Banyak kenal lah aku kalau ni ni. Ha, rum nasi dia bawa kereta tersebang tu. Haru tu. Ne. Ha, ingatlah jemaah tu. Ha, ne, dengan pahala jemaah. Dan hasilah jemaah itu, kalau mata tak ada wak cumi. Imam dan satu makmum. Tak apa dah. Bela. Semaya jemaah ni imam seorang, makmum seorang, hasil dah. Hasil dah, boleh dah. Demo kata ha kalau ngabi ni ha tak apa dah. Imam seorang makmum. Ha kalau imam seorang belajar kita duduklah kanan ni. Setapak tangan tumik kita selisih atas jekar dengan tumik imam. Duduk kanan. Mari kedua duduk kiri. Lepas tu turun sunat turun. Turun dah. Mari tiga kanan. Mari empat kiri kanan, kiri kanan. Nabi kata wasitul imam. Imam tu duduk tengah. Jangan mari sore kanan. Lek ni kosong. Jadi berat sebelah. Ah tu kakak makruh hakak tu. Ha kena belajar nak. Kita tak tahu jangan duk haiso. Ah kita meru waru, medailah tu. Kita tak tahu, wak tahu gitu. Allah nyanya san-san dah otak tu. Nak tanya benda kecil takut jatuh standard kita. Timbuk taklah tu wak mak. Allah tanya ha. Ambo ni budak. Budak bawa klinik Mesir tu. Master Usuluddin. Ambo baca ibarat. Eh, tak pandai. Eh. Mari kau ni hebat. Anak murid ambo tu habis master tu. Mari kau ni. Baca sikit situ. Alah, budak tak berani. Kita harus mengajar dia. Eh, baba. Kau mana yang terjadi susah lah. Mu jawab itu. Aku nak mengaji. Mu baca. Ya baca. Oh, gitu nak-nak. Ha. Kita tak pakai tu apa? Ha, setengah orang, okay. Oh, tak tanya kan eh. Aku jatuh stand up ni, ketah master ni. Ha, yo tak ada roh nafsu manusia sekarang ni. Nak cari tasawuf tu tak ada. Oh, ni. Banyak tu anak Allah, cuba pergi di pahamik. Allah dah mengajar. Anak Allah duduk 24 tahun, duduk dakwah situ. Ngajar dia usul, pekoh, ala kelas. Kelas 10 lah. Hatta ke Mesir. BA, WMA, Usuluddin Syariah. Kelak mari, ngajar pula. Kita tua dah. Okay, mari kau ni. Dia nak, apa? Eh, dulu aja aku tak erti. Dia tak percaya. Alah, tak ada kamu, apa? Nak pergi malu betul-betul ni. Alah, aku nak ngaji. Dia baca. Ah, tu lah. Jadi gitu, kita. Jangan ada uwa sangat. Ni kau, main boleh tapa tangan lepas dan naik seumur. Faham tak Ghazali? Lepas dah naik eh? Faham tak? Ghazali? Oh, darak. Tak ada. Sokong lah. So. Ha, tu imam seorang, makmum seorang. Kait ni? Jikalau dengan anaknya seorang. Atau jikalau isterinya seorang. Atau gundiknya seorang. Gundik ni hamba lah ni. Al-Malaysia kak gundik raja ni. Gundik. Kalau khadamnya. Khadam ni. Koli dia. Orang kerja dia. Ha ni. Ambil panggil. Mari semayang Jumaat. Boleh tak tu? Jumaat.
Tak ayah. Bini hak nombor satu. Ni biar nak tidur yang panggil bini. Ya tidur lambat kerja. Aku ngatuk lagi. Oh, panggil bini. Tapi biar semaya. Bini dia kemai kata kau dah pay pelon. Kita kalau jawab pasir. Ah ha, kena tak kata lubah lah. Nih. Allah tak ayah panggil dek mari tak sayang aku rasa berat lagi sejik tak arah ni klik kerja ha Allah dek mu turut punggung tak apa dah tak apa belah dek mu nak kata apa aku je maaf dah ni dah bini suku anak suku pak suku ha ingat hon ni kat kita sendiri dah lah Ghazali bukan dek kata korang dah habis dan tiap-tiap banyak jemaah. Ah ha, dengar deh tiap banyak jemaah banyak afdal belah. Ah ha, habis tu duk kaca panggil ni banyak jemaah banyak afdal. Habis 27 dia mau kaki dah di markah. Duma apa boleh terawih, duma apa boleh jemaah. Tapi di sana orang banyak. Tiap banyak. Ya tambah ni. Banyak jemaah banyak afdal. Orang beribu kan? Puluh ribu tu. Malah 27. Ya pergi atik. Apa biasa pergi? Tu akhirnya apa pergi sekali hal lepas angin. Mana? Kita pergi terawih di markah malah 27. Oh boleh pergi kita pergi. Mak kata pergi. Orang mah mati. Hatu jemaah. Pahlu sejarah. Sejarah Nabi ada yang nak? Mi'atu alfin. 100,000. Semaya di lain. Boleh 100,000 semaya. Di masjarah. So baru. Tu sakit. Ni pergi Mekau. Duk tak hotel lintas. Tengok cobaan. Tak ada habis roh juga. Kau ada balah lah ni. Oh hotel buruk. Ha, apa mu. Duk mahu air putih lu. Oh mau perangah dah. Gila ni. Duk kat yang hotel ya. Oh tak saya pergi. Hotel pun tak ada jalan. Tak ada lift. Ada. Amu. Duk rumah lift putih. Air pun tak sejuk mana. Apa rumah duduk terkekai, tak gerai tu air mana. Kita nak pergi buat amal, kena fikir mulai. Aku gini nak amal. Nak tutup reda Allah bela. Harus tidur di Allah bela terkama nak tidur di tepi tiar lah sejik. Jenegro, air duduk pun. Jenegro. No, angin itu yang kita tak reti tu memang ni. Gi je boleh nak berlombor di masjid tu. So sana 100,000 semayam. So di Madinah. So di Madinah. Alfin. Alfi salah. Fima siwah. 1,000 semayam di lain. Kiosa di Madinah. Di masjid Baitul Maqdis. 500. Yarung dia. Masjid Harat. Nabawi. Baitul Maqdis. Hantu kita tahu kita pergi buat amal. Ngaji tu, oh Ghazali kata ngaji aku nak beri tak beri. Hantu baru bekak kaki buat amal. Ni dah umrah pun tak pergi, kena gerakan. Boleh tak usah tak pergi tu? Boleh. Tak kerti tu. Allahu Akbar. Dan banyak pahalanya. Eh? Banyak jemaah, banyak afdal dan banyak pahalanya. Pahala seorang. Hakena? Banyak pahala. Kerana tu ilah. Kata banyak pahala, banyak orang, banyak afdal, banyak pahala tu. Kerana diberi pahala dengan sebilik orang yang bersama-sama ia seorang semaya dengan dia. Yang mengikut orang. Canua orang. Ada 10,000, pahala turut canua orang tu lah. Sebab tu lah berbilai pahala tu. Abang sejik kanyi, dua sah. Muncul dah. Tengah tempat 5 orang. Tok Imai ada atik, tak ada atik. Belagu di Tok Imai. Tengok besar, punya rak apa kat dia, gada pakai baju keracak kuning kau, Tok Imai. Biar jemaah tak ada ni. Ha, takis semua dia ni. Biar jemaah tak ada. Ha, ni berat ni. Ha, dan, ingatlah kita pakai agama. Janganlah duk ngaji ni nak utuh apa? Nafek ilmu yang memberi manfaat keru. Ngajar dah boleh patibat, boleh buat. Tu walaupun habis puteri kelas 10 aku boleh amal ilmu. Honilah Imam Ali karamallahu wajah. Itulah ulama nama dia. Tak ada kena doktor apa. Tak ada kena mengaji pondok 10 tahun. 10 tahun tak ada amal, sejek tak pergi belana. Doktor pun serupa, dok gila kertas tu, sejek tak pergi. Orang kampung buta mata tak ada mengajar. Berat tak kepala.
Ah betul dah mengaji nauki tak serupa orang ni. Ha neh ingat. Ha. Tak ada kata mana-mana weh lama kata duk kata kena modak duk banding itu ya sakit makan lada rasa baik. Jam bertambah labonyo. Suci semayanyo. Ha jadi semaya suci dah jemaah. Istimewa lebih-lebih lagi makna kita. Jika adalah imam itu orang yang soleh. Oh bella. Nak tu imam tu orang soleh. Tapi dia bergaduh dengan nak jadi tu imam. Dia kata biar. Nak jadi tu imam. Kelepas. Waris ramah boleh dia jadi tu imam. Ngaji. Kosono. Jadi tu imam. Alhamdulillah. Ayat razin tak sup. Nak tu imam. Soleh. Kalau semuanya mayat. Nak siapa? Ghazali. Waris. Anak soleh. Itu afdal. Bila mati, keruji nak. Sudah agak orang lain? Amal mari. Eh, babu ada. Suruh babu. Kalau, kalau. Suruh anak itu. Wih anak bangun. Assalamualaikum. Ahli jemaah semua. Ayah kita nama Abdullah bin sekian-sekian lah. Mereka berdoa kata doa nak mati. Itu bila dia. Anak sekian-sekian-sekian. Minta lah tolong semaya mayat. Arwah ayah saya Abdullah bin sekian. Ini nak mula. Amal yang diterima. Paling perak. Allah hak ni mubasyarah doi terung selalu sok-sok tapi kalau saya cuma nak orang sah alah habis terebut tu ulama-ulama mari gak cuba boleh jadi imam muhammad sekali ha kena tu ada ambil hak soleh kena tu kena sendiri hak soleh tu dan ahli khair adalah imam itu orang yang soleh dan ahli khair ni orang baik. Mak kita ni payah nak bertemu orang baik. Di masjid pun bertemu semua orang baik. Bagaimana baik dia? Ghazali. Kaya, sikti. Baju, tak lalak bodoh. Ya renyong baju, tak biasa gosok. Tak seperti kita ni, saya boleh soleh lembu. Ya dah, baju bobeh-bobeh pun baju sodan. Ghazali. Belik lah pun kaya renyong. Piyah. Tapi alain. Hati tatma'innal qulub. Biasa panggil mah. Ya bani ta'ah kita pergi. Ay khidmah. Muna minta tolong apa adikku. Hei anak. Mu mari jauh janut Thailand. Mari talabul ilmi sini. Mu muhajirin. Aku al-ansar. Apa mu nak minta? Numa hospital. Tiga lapis. Aku buat duit kocak. Aku pergi sewa. Bahama mustasfa. Hok bijak-bijak. Mari berikan untuk umat yang susah. Nung sekolah 3-4 lapis. Makhat. Makhat ni tempat pelik. Kelas 2 sampai kelas 1 sampai kelas 10. Aku ambil doktor semua mengajar. Kualiti semua. Yang ambil doktor semua. Aku gaji. Nung tempat pintu terima kerak. Orang miskin. Mau nanti tengok. Petai. Pagi. Pagi tengok. 200 orang 200. Dia buka pintu cermin di masjid dia. Orang kerja dia bagi. Gandum. Gandum, syahid, saka, bagi. Hari. Kamu tengok tu ahli khair. Habis Saudi yang mari kan sejuta, dua juta. Biasa. Kita nak masuk sejak 20 kot tu. Minta semua. Tak apa kita. Tak apa. Ya Allah. Jadi nak buat jemaah tu ahli khair. Dan salah. Salah ni orang molek juga. Dan lagi disebut pada beberapa hadis. Tak masuk gini. Sebut beberapa hadis bahawasanya tiap langkah yang dilakukan oleh hamba padanya kita badar ni berjalan menuntut berjemaah pahala yang amat besar. Iaitu pahala amat besar tu di surat 10 kebajikan dan dihapuskan 10 kejahatan. Belah duk mari jalan. 10 kebajikan ditulis, 10 kejahatan dihapus. Ni duk bagi mesej saja. Madam darah gitu guru ya itu. dah habis yo kalau duit ni 20 ke oh, penuh sejiklah. Yo masa dia dunia ni dah. Allah tak ada arah lama ah ke ambo lah ambo duk terang ni nak we berasa berdegih
anak penyakit amarah kita tu. Nak we degi sikit eh. Ni setengah orang tak berani nak kecek sebab mau lepo-lepo itu. Habis orang penarik kata, ustaz rasa sikit dengan ada mengajar terubah. Ama mengajar sikit besar penarik. Kata kan no, ah bunyi takir pedih-pedih. Ha. Tak cium murih ha. Pelolo yang murih buat apa? Ah, setiap langkah ke masjid tu dalam satu hadis cerita 10 kebajikan, hapus 10 kebajikan. Sikit lagi. Dan yang menati semayah, kemudian daripada semayah itu. Ni kita main ngorik ni bela. Pada nanti nak semayah isa ni. Setengah daripada yang mendatangkan dirinya seorang kepada Allah. Seperti yang duduk dengan Allah dah. Tapi paham belakang ni. Ni ya, bukan ria, bukan wujud takabur sum'ah dah. Aku duduk kerana Allah. Ngorik dah jemaah. Aku dengar muzakarah mengajar. Lepas tu, aku nak hati semayah isya. Allah. Supaya duduk dengan Allah. Apa Allah boleh duduk dengan kita? Tengok-tengok. Supaya kata kita hatta diri kita kepada Allah. Umpamu iyo, hati yang misal. Seorang semayah mengorik. Kama dia iyo seorang. Habis tu, kita jauhi pun. Duduk menanti semayah isya. Dan yang menanti bagi semayah. Dibila ke dia orang duduk nanti nak semayah isya pula tu. Pada Allah, orang semayah. Ya bila, supaya orang semayah dah. Duk iktikaf. Ni ada kan tadi? Duk iktikaf. Ngorik semayah dah. Duk nanti pula nak semayah isya. Pahlanya, seperti mendatang ke semayah juga pada Allah. Allah, pahala hari. Dan orang duduk pada tempat semayah, sentiasa malaikat minta apungkan baginya. Nyo orang duduk tempat semayah. Dan sentiasa malaikat tu doa ke dia. Orang duduk nanti nak semayah tu hingga berhadah. Mereka kita duduk tam sejik mengarik nanti nak semayah isa. Bila-bila ada muzakarah ni, terketuk. Habis dah. Tu dah ada cerita. Habis dah. Selama tiada berhadah. Apabila berhadah, habis dah. Kalau tak berhadah, doa dan istighfar dari mereka. Allah. Dengar taklah agama. Ni jualan agama panggil. Hingga berhadah. Atau hingga berkata-perkata yang tiada takluk padanya berkata kebajikan. Takluk ni bersakut pau. Tu makna asal Melayu. Ada. Selama tiada bertakluk dengan dunia, nak duduk dalam sejik ni, dengar mengajar, bla-bla, subhanallah, subhanallah. Apung mereka. Mereka minta apung dan doa kepada orang sana. Ada pun ada turun, kecap bersilili, kalau ni harus kira tu. Waktu tak kira, isap okok dia tu. Tak bila tu. Kecap bersilili. Kerti tak Razali bersilili. Nak panggil duit orang yang dulu. Cari bersilileh. Lek lai. Boleh panggil duit atau. Kalau boleh ni. Boleh juta wel lah. Duit masuk kat lubang. Bahama jadi. Aku tengok mata. Ada orang kat lubang ni. Bersilileh. Tengok cari. Mula tu tanah pitu jual. Ada camai cerai kat ni. Kelain hari tak leh. Hakir kat Malaysia. Bersilileh. Akhir jual tanah pun. Lileh. Ada. Tak ada boleh apa ni. Selama tak luk. Tak tiada takluk kata padanya berkata ni dengan dunia lah deh. Maka kebajikan lah. Dan dimakia lagi setengah pekerjaan yang dicita-cita akhir dia duduk ia seorang pada sah awal. Allah besar belah sah awal. Dan sah awal ni besar. Kita dak ni nak duduk sah belakang. Al-Musyarak pun boleh belakang, mengaji pun boleh belakang, kalau semaya pun sah belakang. Sah tak apa-apa, make duit tua. Juga. Kita baca sekarang tu, insyaAllah. Kita akan hubung semula. Wallahu a'lam. Cita-cita akan dia duduk ia pada saf awal. Wallahu a'lam bisawab. Kena baik ada apa? Tak nak maya isa tak? Ada. Tak ada apa baik. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma ufil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma ufil lahum warhamhum.
Allahumma alif baina qulubina, Allahumma asni zati bainina, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin.